Hai Bray, balik sama gue. Kali ini gue main game Demon Slayer Blade of Hashira, tapi ini versi Cinanya cuy ya. Jadi ini tuh versi apanya ya, induknya gitu ya. Jadi yang global tuh anaknya cuy, ini ibunya ya. Jadi dia ini lebih update duluan cuy ya, karena selisih 6 bulan atau setahun kali sama yang global cuy umurnya cuy ya. Sebenarnya gue belum pengen sih ngebuat konten ini, tapi kayaknya YouTuber yang lain udah mulai-mulai pada buat juga cuy ya. Jadi nggak apa-apa lah, jadi gue spoiler-spoiler kalian ya, biar kalian kena spoiler yang sangat-sangat parah gitu cuy. Oke, jadi kali ini gue akan nge-review karakter terkuat menurut gue ya. Ini karakter terkuat yang ada di game ini cuy. Karakter paling, ya dibilang OP, OP-nya se-OP mungkin cuy ya. Se-OP mungkin. Siapa itu karakter paling kuat? Ya, masih termasuk pilar dia cuy ya. Bukan Oni cuy, dia nih pilar cuy. Pilar batu, namanya gua nggak tahu siapa cuy ya. Sebut saja namanya Jono ya cuy. Kyome, Kyome apalah gitu namanya. Gua nggak apalah, gua nggak baca manganya, yang komiknya gua nggak baca. Gua tuh nonton animenya tapi nggak terlalu fokus ke pilar-pilar namanya siapa-siapa gitu cuy. Karena yang gue liat Tanjiro, Nezuko, udah itu aja. Mata gue fokus ngeliat Nezuko ya. Oke, kita langsung mulai aja. Mana karakternya bang? Mana bang? Gue mau lihat. Uis. Ini karakter Cina ya. Jadi kita akan review karakter ini. Tapi menurut gue ini karakter paling kuat cuy. Jadi gue jelasin dulu sedikit ya. Jadi nanti kalian jangan kaget ya. Jadi karakter ini tuh kan, kalau di global sekarang posisinya itu kan ada elemen, cuma ada empat ya, air, api, dan angin cuy. Dan satu lagi, dia tuh bener-bener untuk sultan ya, Oni cuy ya. Kalian hanya bisa lihat di global ini doang kan, Oni, angin, api, dan air. Sedangkan di sini itu udah keluar fraksi baru cuy, faction baru yang elemennya beda sendiri. Dia ini elemen apa gua nggak tahu ya, karena di sini gak ada tulisannya elemen apa cuy. Coba gua translate. Kayaknya gak ada sih tulisan elemennya cuy. Tuh gak ada cuy. Yang ada di situ cuman tulisannya Pulau Duka. Anjay, apaan tuh Pulau Duka? Apakah Pulau Berduka? Itu nama itunya cuy ya, Pulau Duka dia. Nah, di sini gak ada tuh. Intinya dia ini vaksinnya baru cuy. Si pilar batu yang matanya putih-putih kayak orang buta gitu cuy. Matanya putih semua, anjir gak ada itemnya. Kyome namanya. Nanti kita gua translate dulu karena ini bahasa bahasa dewa cuy ya. Kita yang manusia biasa ini gak akan mengerti bahasa ini cuy. Jadi gua translate dulu biar kalian tuh ngerti gitu cuy. Nih. Di sini dia adalah role-nya tanki ya. Tanki itu tank ya, berarti role-nya tank. Atributnya ya sama lah, cuma speednya agak tinggi karena bintangnya udah 19 ya. Berarti maksimal game ini bintang mentoknya 19 cuy kayaknya. Bener gak 19 ya ini? Apa bintang 20 nih? Gue juga gak tahu deh ya. Gue bingung ngebedain warna bintang ini. Kalau udah bintang pelangi 1 itu bintang berapa? 16 bukan setahu gue. Berarti 16, 17, 18, 19. Bintang 19 berarti maksimum untuk sekarang kayaknya. Kita lihat di sini skill ya. Kita baca dulu dari skill 1 ya. Waduh, keluar iklan nih cuy. Biasanya keluar iklan di kalau udah begini-begini. Iklannya ini lagi Atergazer nih, game yang gue jual nggak laku gitu. Game yang gue jual nggak laku gara-gara nggak ada SIG nya. Nggak ada senjatanya itu, kampret ya, game tolol itu emangnya. Kita coba dulu cuy. Kita baca skill satunya ya. Kenapa karakter ini bisa gue bilang paling OP, bisa dibilang tuh karakter paling kuat cuy, dan fraksi faction ya beda sendiri. Oke, di sini dia nama skillnya langit pecah cuy. Buset, langit pecah anjir, gimana ceritanya langit pecah? Jadi dia keluaran ini di babak round pertama ya, pendingin selama 2 putaran. Pendingin selama 2 putaran. Kita lihat dulu efek yang keluar dari skill satunya ya. Kita lihat di sini melucuti senjata, anjay. Kekuatan serangan berkurang 5%. Oh, berarti ini attack down ya, attack down cuy.
Di global kan udah banyak tuh yang bisa keluarin attack down ya. Berarti ini udah nggak akan salah attack down. Berkurangin damage 5%, bonus kerusakan berkurang 59%, kecepatan berkurang 10. Tapi 10 ya, bukan 10% ya. Kalian harus paham ini tuh ya. Kecepatan speed musuh hanya berkurang 10. Bukan 10%, kalau 10% kebanyakan. Berlangsung selama 2 putaran. Menumpuk hingga 2 lapisan. Anjir. Tidak dapat diusir, tandanya nggak bisa dipurget. Apa sih namanya? Dihilangin debuffnya itu ya. Debuffnya yang dihilangin nggak bisa gitu. Intinya gitu. Jadi selama 2 putaran, kita akan kena itu efek yang merugikan banget ya. Attack diturunin, speednya dikurangin 10. Kerusakan damage-nya juga diturunin lagi. Anjir. Kayak mana nggak parah ya. Ini attack down ini. Attack down-nya ngurangin speed juga. Terus yang bawahnya langit rusak. Jejak pertahanan. Jejak pertahanan berkurang 159%. Kekebalan kerusakan berkurang 59%. Jadi buff dev-nya itu dikurangin lagi. Anjir, apa nggak? Nggak OP. Ini tanker. Ditumpuk hingga 2 lapisan. Bisa ditumpuk 2 kali lagi. Kalian kaliin aja. Kalau ditumpuk 2 kali. Berlangsung selama 2 putaran. Tidak dapat dihilangkan. Tidak dapat dihilangkan. Anjir, udah. Harus nunggu 2 putaran. Buset, ini parah sih. Kita lihat skillnya dulu yang level 3 cuy ya. Memberikan damage setara dengan 1800 kekuatan ke target barisan depan dan tengah. Oh, jadi dia kena dua nih targetnya, ini kena dua, yang depan sama yang tengah cuy. Berarti kenanya tuh tanker sama yang di belakangnya tanker tuh. Apa itu? Kalian taruh misalnya support, ya support yang kena di situ. Dan memiliki kemungkinan besar dasar 80% untuk menambahkan disarm. Disarm itu. Iya, itu efek disarm tuh yang itu ya, ngurangin defense segala macam itu cuy. Enceng serage es konsumsi 20% dari HP. Konsumsi dari 20% dari HP saat ini ya. Berarti HP-nya nggak boleh tipis ya, karena dia ngambil dari 20% HP dia cuy. Tambahkan skill broken ke satu target nih ya. Berarti ya efek ini antara dua ini, yang attack down atau yang kurangin dia musuh gitu. Oke, ini skill satunya. Dari skill satu aja gua udah ngeliat gini OP sih, parah ya. Skill satunya aja udah OP gitu. Coba kita lihat pasifnya cuy ya. Kita lihat pasifnya. Kita translate dulu. Karena di tulisannya bahasa dewa cuy. Ini bahasa, kalau di One Piece tuh bahasanya Tenryubito cuy. Kaum naga langit. Aduh, ini coba kita baca dulu. Skill sehat. Nama skill seruan perang. Seruan perang anjir. Ini skill pasifnya cuy ya. Kita baca yang level 3 langsung aja. Level 3 nya mana nih? Tingkatkan nyawa hingga 40%. Jadi nambahin HP 40% ya. Semua tanker banyak kan gitu ya, nambahin HP 40%. Masih bisa dibilang normal. Tingkatkan serangan hingga 20 jam. Ini translate-nya goblok nih cuy. Masa 20 jam? Mungkin tingkatkan attack 20%. Dan tingkatkan resistensi. Resistensi itu nahan elemen gak sih cuy? Gue lupa resistensi itu apa. Nahan elemen atau apa gitu. 20%. Kekuatan serangan rock otimatus dengan kebalan kerusakan terkait dengan kesehatan. Level 3. Gue pusing juga baca kayak gini. Gue paling males baca begini cuy. Di awal kembali ke stage jika jumlah camp unit sendiri lebih besar dari atau sama dengan 2 tambahan. Bingung lagi gini. 2 camp unit lebih besar apaan ya? Gua usah di ini deh, bingung gua. Enggak baca ya bingung gua pakai translate. Kita lihat dulu ya skill yang didapetin dari pasifnya nih. Kita baca nih. Ini pasifnya keluarin skill ini. Battle Ragi. Saat Survival Isle Shimming mencapai 5 bintang, kekuatan serangan dan pengurangan kerusakan sekutu ramah meningkat sebesar 2%. Sekutu ya, tulisannya sekutu ya, kalian harus baca ya. Serang kerusakan sekutu, sekutu tuh berarti tim kita ya cuy ya. Berarti kena dapat ops ini ya, efek dari skillnya si kampret ini. Battle Royale level 2, Battle Royale level 3. Anjir, kalau level 3 ngeri amat ya. Oke ya, masih bisa dianggap normal tapi agak sedikit
plus lah dari skill 2 pasifnya ya. Itu udah termasuk agak plus cuy dibanding tanker lain ya. Kita lihat skill 3-nya nih. Ini skill aktif sih tahu gua sih. Ayo, gitu sih gua lihat udah ada stun ya. Gua lihat tuh ada logo stun ya. Efek yang diberikan dia logonya udah stun. Satunya Seal of Absorb Damage tuh. Oh, kita lihat ya. Tidak dapat bergerak. Tidak dapat keluar keterampilan ya. Tandanya kena stun. Efek yang dikeluarkan dia kena stun. Habis itu dia dapat seal yang bisa menyerap damage ya dari 50% darahnya tapi cuy. Itu dua round shieldnya berarti dia bisa ngeluarin shield sendiri tanpa kalian kasih kendo yang shield, dia udah ada shield sendiri cuy gitu ya, termasuk OP lah pokoknya. Tanker kalau udah bisa ngeluarin shield bisa ngasih debuff itu gila tuh, tanker apaan anjir, apalagi kalau damage-nya sakit. Oh duh, salah pencet gua anjir, gue ingetnya yang global, nah kayak gue main klik-klik aja anjir. Sabar-sabar, kita baca dulu skill 3-nya ini yang level 3-nya sebagus apa cuy. Karena ini menurut gue nih karakter terkuat cuy. Memberikan damage sebesar 300% attack ke musuh di barisan depan dan tengah. Oh berarti sama, skill 3 sama skill 1 sama ya. Jadi intinya dia nyerang yang depan sama belakangnya si tank yang depan itu. Dua doang yang kena target ya, bukan AOE cuy ya. Ingat ya, bukan AOE. Dua target doang yang kena. Damage-nya 300% kalau kalian tuh udah level 3 tapi kalau level 1 ya jangan harap cuy. Menyebabkan damage sebesar, ya oke. Kecil lah damage mah ke semua unit musuh. 800% kemungkinan dasar silent. Anjir, 800%? Ada 800% kemungkinan dasar silent. 800% tuh tinggi anjir. Jadi dia bisa silent. Nah ini yang repot nih. Dia tanker, ya kan? Damage-nya mah kecil, tapi sekali nyerang debuff-nya banyak anjir. Ngasih debuff, ngasih buff buat tim itu oke bara sih. Nah, OP-nya di situ ya. Ini tanker yang bisa jadi support juga nih. Menyerang target dengan disab. Menyerang target dengan disab parah amat. Selama 2 ronde, menambah stone skin dengan 50% yang hilang. Banyak banget keuntungannya pakai ini intinya sih cuy. Ini udah kayak tanker paket lengkap gitu ya. Sumpah nih parah banget ini. Enchant of Furious Stance. Apa nih? Ini absorb damage itu ya shieldnya kali. Oke lah, ini termasuk skill 3-nya. Ngasih debuff, ngasih shield ke diri dia sendiri. Termasuk udah bagus ya menurut gue ya. Udah nilai plus banget. Kita lihat yang skill ininya. Ini belum kan? Tadi itu masih yang itu ya. Ini kayaknya skill aktif juga ya, apa pasif ini? Kok banyak banget skill dia ini? Coba kita lihat. Ini kayaknya bagus ini. Nambahin buff ini kayaknya. Ini apa nih coba? Di awal ronde tuh berarti setelah battle mulai cuy. Karena lagi PvP ini atau enggak PvE. Round ke-1, battle baru dimulai itu kalian langsung dapat efek ini cuy ya. Ini nama efeknya Mountain Shadow. Ke unit dengan kekuatan serangan tertinggi. Jadi ke tim kita dengan DPS kita ya, damage tertinggi itu udah dapat buff ini cuy. Terus diri dia sendiri nggak bisa dapat nih. Buff ini dia nggak bisa pakai untuk dia sendiri. Ketika HP dari teman kita membawa pegunungan lebih dari, oh berarti dah ketika darah tim kita itu 50%, dia akan nge-heal cuy. Akan memulihkan 20% dari HP maksimumnya. Iya kan, intinya dia bisa nge-heal. Gila nih tanker kasih debuff. Ngasih buff. Terus dia bisa ngasih shield untuk diri dia sendiri. Habis itu bisa nge-heal tim dia sendiri. Udah kayak support bener ini. Tanker sejut banyak manfaatnya. Gila ya. Bisa nge-heal juga loh ini loh selain debuff. Dari HP maksimum dan jumlah pemulihan tidak dapat melebihi 200%. Oh, jadi healnya nggak akan sederas support yang benar-benar support cuy ya. Nggak bisa melebihi 200% soalnya di situ. Dari kekuatan serangan pulau kesedihan. Efek ini hanya akan terpicu sekali dalam seluruh pertempuran. Sekali ya. Jadi ini cuma bisa satu kali doang efek ini terpicu. Jadi selanjutnya sampai battle-nya kelar itu nggak keluar lagi efeknya cuy. Cuma bisa ngehil sekali doang seumur hidup.
Kita dapat menerap luka. Itu apa nih? Kulit tubuh batu. Dapat menerap luka setara dengan 10% dari HP. Wow, bisa menerap luka. Jadi tambah tebel dong deh, bisa dibilang ya. Akan meningkatkan pertahanan sebesar 10%. Wah, jadi ningkatin def juga 10%. Ini OP sih. Udah kayak mana nggak OP. Kalian aja bacain aja skillnya tuh. Selama satu putaran ya, dan tidak bisa dihilangin cuy. Terus yang skill bawahnya sikap kemarahan. Sikap kemarahan nih. Tingkat serangan kritis meningkat sebesar 20%. Berarti serangan kritis itu attack atau critical nih? Gua lupa nih. Serangan kritis olah. Ini antara attack ya. Kalau nggak critical cuy. Jadi naik 20% tuh. Ketika dia lagi sekarat mungkin ya. Dan semua keterampilan pilar batu diperkuat. Anjir. Semua keterampilan si pilar batu diperkuat juga gitu. But. Tambah GG berarti cuy. OP parah sih emang. Berlangsung selama 4 putaran. 4 putaran selama ya. 4 round itu lama lo baru hilang efeknya. Dan tidak dapat dihilangkan. Gak bisa dihilangin lagi. Selama durasi tersebut, damage tunggal yang diterima oleh pilar batu tidak akan melebihi 30% dari maksimum. Nah, ini yang harus kalian tahu nih. Ini efek yang paling penting cuy ya. Jadi damage yang diterima si pilar batu nggak akan bisa melebihi 30% dari HP dia cuy. Jadi misalnya ada musuh nih. Ada musuh damage-nya tuh sakit cuy misalnya cuy ya. Karakter lain itu bisa di one hit sama dia. Pas dia lagi mukul si pilar batu, pilar batunya nggak akan mati cuy. Nggak bisa di one hit karena di skill ini kalian baca sendiri, damage yang diterima pilar batu tidak akan melebihi 30% dari HP-nya. Jadi nggak bisa di one hit ini karakter cuy. Bakalan hidup cuy. Nah ini hebat banget sih. Ini gue nyari karakter yang ada efek skill kayak gini cuy. Karena gue pernah main di Edalineasi. Itu dia kalau nggak salah namanya karakternya Gajilong ya. Itu dia tuh DPS tapi petir-petir terus cuy. Setiap dipukul dia akan counter cuy. Jadi skill pasif dia sama kayak gini nih. Damage yang diterima itu nggak akan lebihin dari 30% dari darahnya karakter ini cuy. Jadi nggak bisa di one hit tuh. Itu OP parah sih. Parah cuy. Tuh serang aja ya. Kalian kalau pakai ini nanti bintang 12 aja udah enak nih, udah ngeri cuy. Abis itu skill bawahnya apa tuh? Tanggul Sang Sumeli naik sebesar 50%, bertahan hingga ada pertempuran. Gua nggak tahu tuh efek apa yang di take in ya. Kekuatan serangan meningkat sebesar 20. Nah, ini cuy. Damage kekuatan serangannya naik lagi 25%, ditumpuk hingga 5 kali. Anjir. Damage-nya naik 29% ditumpuk 5 kali. Berarti lebih dari 29% damage-nya. Kayak kalau ditumpuk tuh setahu gue ya bisa dikali lipat cuy. Jadi 29% dikali 5. Buset. Itu naiknya lumayan ya. Tidak dapat dihilangkan hingga akhir pertempuran. Jadi ini nggak bisa dihilangin sampai dia mati berarti cuy. Buset. Attack-nya ditaikin. Dev-nya ditaikin. Bisa ngeluarin shield untuk diri dia sendiri. Bisa satu kali efek picu yang akan muncul bisa ngeheal timnya ketika ada timnya yang sekarat. Apa enggak GG cuy? Damage yang diterima enggak akan lebih dari 30% darah dia sendiri. Berarti enggak bisa di one hit. Ini udah kelebihan yang udah plus 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 cuy. Bisa dibilang ini karakter yang paling kuat untuk saat ini di server Cina cuy. Ini karakter paling kuat sih menurut gua. Dan faction-nya dia beda sendiri cuy. Intinya kurang lebih begitulah cuy ya. Menurut gua. Apakah kita akan harus mencobanya? Coba kita lihat skill yang ini. Coba bentar ini konten udah berapa menit cuy. Cuman enggak bacot tinggi nih. 19 menit anjir. Kita nanti review skill sebentar cuy ya. Nasib legendaris biografi anjay. Level 1. Kehidupan meningkat 49%. Wah, anjir. Kehidupan meningkat 49%. Kehidupan itu apakah HP-nya yang meningkat? Kecepatan meningkat 5. Oh, sepeda naik cuma 5 kecil ya cuy ya. Kehidupan meningkat. Bu, ini udah parah lah. Udah males gue bacanya cuy. Ini karakter nggak masuk akal ini. Karakternya nggak masuk akal. Jadi ini prediksi gue karakter ini muncul nanti ya. Di global ini gue rasa ya sekitar 5 bulan lagi mungkin cuy ya. 5 bulan, 6 bulan lagi mungkin. Bisa jadi juga dipercepat sih karena global itu dia ngincer uang ya cuy ya. Ngincer cuan. Kadang global sama Cina enggak, kalian enggak bisa samain cuy. Jadi kalau di Cina misalnya setepnya gini eventnya.
Misalnya habis si Tengen yang Teng di Cina itu keluar si Giyu, Giyu yang versi baru cuy. Giyu bukan Academy ya, Giyu versi 2 cuy. Yang lebih bagus lagi. Seharusnya kan begini kalau di Cina. Habis itu baru keluar misalnya Daki versi 2 nih misalnya. Tiba-tiba ya, di Cina di global dia pikir, "Oh, ini kayaknya Giyu yang versi 2 enggak laku nih. Gua skip aja lah, langsung gua keluarin si Daki." Nah, kadang-kadang kayak gitu kalau di global cuy. Jadi dia lihat yang mana dulu yang kira-kira uangnya lebih tinggi gitu. Global suka dicepet-cepetin cuy, enggak jelas cuy. Dan rewardnya kadang-kadang beda. Di sini eventnya gratis nih, banyak ini gratis, itu gratis. Pas global keluar ada gratisnya, tapi ya paling tiket-tiket gacha doang, sisanya ya top up cuy, balik lagi top up pasti. Atau mungkin rewardnya ditaruh di top up tapi enggak mahal gitu, top up cuma berapa ribu tapi dapat gitu. Intinya tetap keluarin duit. Global tuh enggak bisa disamain sama Cina cuy. Patokannya beda, eventnya pasti diduitin terus. Jadi kayak gitu, kita coba aja langsung deh kita. Gua enggak bisa review aja, gua karakternya belum punya cuy. Sebenarnya di sini top 2 udah punya cuy ya. Top 2 power udah punya nih, dia udah pakai nih. Tuh, dia udah pakai bintang 8 cuy ini cuy. Tapi gua enggak bisa duel dia cuy. Tuh, gua expert belum diterima cuy. Dikira tuyul gua. Nah, ini bintang gua udah 11 cuy. Nih. Orang ini di bintang 11 nih. Cuma gua enggak bisa cobain. Gua enggak diterima teman sama dia. Jadi kita coba dari event aja cuy ya. Kita coba dari event aja nih. Kita hanya review skillnya sebentar cuy ya. Di sini aja nih, yang gampang-gampang aja cuy. Nih, di sini aja nih kita cobain. Kita cobain ya. Kita pakai dia sendiri cuy ya. Nih, kita cobain cuy. Skill dia tuh seperti apa? Biar kalian enggak penasaran nih. Kalian lihat skill ya. Nah, itu skillnya cuy. Itu skill satunya ya. Ya dia muter-muter tadi. Itu apa sih ini pegang dia yang kayak duren itu diputer-puter. Ini anak STM cuy ya, mau tawuran dia. Sebelah bawa kampak, sebelah bawa gear itu ya, puter-puter gitu ya. Nah, ini ultinya cuy. Tuh. Jadi ultinya begitu ya animasinya ya, dia loncat dar. Itu ultinya cuy. Dan kalian tuh kena, lihat tuh dia ada yang kena efek kena disam ya. Disam tuh kalau salah enggak bisa keluarin skill apa silent tuh. Kayak sih silent sih. Disam tuh debuff silent sih. Nah, ini skill satunya cuy. Kita lihat tuh dia bisa ngeluarin shield sendiri tuh ya. Itu dia ngeluarin shield tadi tuh. Setelah skill satunya keluar dia ngeluarin shield tadi. Tapi ini kayaknya keburu mati cuy. Oh, shieldnya keluar lagi. Gila, GG cuy. Ini dia sendirian loh. Dikeroyok dia cuy. Hampir round 4 loh, belum mati. Baru mati nih gua rasa round 5 ya matinya. Dapat darah putih lagi tuh, dapat shield. Ini lawannya sama loh cuy bintangnya. Levelnya juga sama nih. Kalau karakter cupu udah mati di round 2 cuy, dikeroyok begini. Tuh. Kita lihat. Kita lah defense-nya dulu nih. Defense-nya 572 M itu ya. Apa itu? Kita lihat ya. Daki musuh aja defense-nya cuma 300. Damage-nya 677 damage-nya. Anjir. Jauh cuy. Perbedaannya jauh ya. Kita coba lagi nih. Kalau kalian belum puas lihat ultinya, kita coba lagi ultinya. Kita lihat lagi nih ultinya, skillnya. Kalau skill satu kan dia muter-muter. Nah, ini jebret. Tuh, dia ada shield di awal cuy. Jadi damage-nya nggak terlalu masuk ya. Oke, dia. Kita lihat ultinya cuy ya. Oke. Nah, ini ultinya cuy. Kayak gitu tuh. Terlalu cepet ya ultinya ya. Itu keren apa kagak cuy menurut kalian? Ultinya terlalu cepet tuh. Oke dah, gitu aja deh. Kontennya kepanjangan, nanti udah gak usah dilihat dah. Oke geng, mungkin videonya gue hari ini sini aja ya. Ini konten kepanjangan nih. Udah berapa menit? 20 menit lebih. 24 menit cuy ya. Jadi kalau kalian penasaran karakter apa yang terkuat yang ada di game ini untuk saat ini ya, di versi Cinanya. Jadi untuk sekarang ya itu cuy ya. Dipegang sama pilar batu ya. Menurut gue pilar batu terlalu OP ya cuy. Butuh di nerf ya. Butuh di nerf sama monton cuy. Oke, thank you.